Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bakal kasih tutorial bagaimana cara redeem kode Summoner War Chronicles. Yang pertama, kalian pas buka di gamenya, kalian masuk ke quest 4, kalian buka setting, kalian salin copy CS code ya, kalian copy dulu kode kalian atau akun kalian yang CS code di atas ini, kalian salin. Habis udah kalian langsung aja lanjut ke buka websitenya. Ntar saya bakal ke websitenya. Untuk website ini saya bakal kasih taruh di deskripsi ya, kalian bisa langsung cek nanti deskripsi untuk ini ya, untuk website yang buat kita redeem kodenya. Yang pertama kita langsung paste kode yang kita sudah salin. Nah, dan untuk yang kupon kode ini langsung saja kita redeem kode-kodenya. Oke, kode yang pertama ada 5 Star Mons. Star Mons itu langsung aja kita use kupon. Nah, pas di use kupon pastikan dengan server kalian ya, karena saya server Asia. Langsung aja masuk ke server Asia, yang server kalian pilih yang Arial, Vergilia, atau Lupinus. Karena saya Lupinus, tekan Lupinus, use coupon. Nah, oke, ini sudah use, lanjut, langsung masuk. Kita lanjut ke kode selanjutnya. Untuk selanjutnya ada Summoners. Summoners 0309, ya. Langsung aja kita use coupon. Seperti biasa, server kita use coupon. Oke, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Ada monster pup. Oke, monster pup ya. Langsung saja kita bakal redeem kode yang ketiga. Kita masuk ke Lupinus dan use coupon. Oke, kita lanjut untuk yang kode yang keempat. Untuk yang keempat kalian tinggal tambahin 2 gas. Lanjut aja server kita lagi, server Asia, jangan sampai salah. Sesuai server yang kalian mainkan. Lalu kode selanjutnya ada rune skill. Kode kelima. Pilih servernya, gaskan. Kurang N ya, rune and skill. Server kalian langsung aja server sesuai, gaskan, use coupon. Oke, kita lanjut untuk kode yang keenam. Oke, untuk kode yang keenam ada Guide 55. Server kita, boom, close. Oke, langsung saja kita bakal coba masuk ke gamenya. Oke, ini dia udah masuk ke gamenya. Kita ke rumah, kita buka mail. Nah, ini dia. Udah masuk ya rewardnya. Serena, claim gear coupon reward. Oke, ini dia untuk rewardnya nih. Dari scroll ke kiri, oh, dapat scroll satu-satu, lumayan. Oke, lumayan. Bisa buat kita gacha-gacha inbox. Dan juga ada slime buat upgrade dan juga lain-lain nih, lumayan rewardnya. Jadi kalian yang belum redeem ya silahkan ya diredeem karena hadiahnya lumayan. Ya sudah kita klaim semua, udah bisa dihapus. Oke, jadi kalau kalian mau redeem silahkan ya. Kita bakal cek nih apa saja yang kita dapatkan. Dan juga kalau bisa kita langsung gacha aja nih. Oke, di situ kita bakal cek, kita bakal gacha apa enggak nih. Kita cek dulu Summoner Altar. Di sini yang kita dapatkan ada tiket Fire Summon 1, Water Summon 1, Wind Summon 1, apalagi yang legendary ya. Oh enggak yang legendary. Jadi bisa kemungkinan dapat 3 sampai 5 kalau yang legendary itu yang awal ya, tapi saya enggak hoki ya sih. Dapatnya jelek semua. Mantap apa sih? Kita bakal gacha aja dah langsung nih, buat kalian tahu nih dapatnya gimana. Kalau bisa langsung 10 sih bisa ya, cuman karena kita punya satu-satu gas kan deh. Langsung aja kita gacha. Oke, Salamander. Oke, Living Armor, dah skip aja gitu. Misalnya mau saya tabung aja. Sudah ya, lumayan. Jadi kalian kalau mau redeem langsung aja redeem. Nah, rewardnya ada, bisa gacha juga walaupun sedikit. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa. Thank you.
Nah nih, yang kita dapatkan ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa.